Pedal pop, super duper yummy. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abang Keju Cake. Okay, dekat video kita share cara membuat tutorial ice cream cake berperisa gula apung. Okay, dekat video tu ada gula apung dan gula. Kita karamelkan sekejap sampai mencair. Lepas itu kita masukkan santan dalam 50 gram, kacau. Ini kita buat sekejap je, sekali lama, sekejap-sekejap sahaja. Resipi ada dekat link video tu, boleh copy dan paste. Okay. Kacau lagi, kacau sampai dia menggelegak sedikit. Macam video tengok dia menggelegak sikit, kena lagi dah pekat, kena pekat view. Ok, kacau lagi. Ok, sekali lagi siap. Okay, siap. Kita simpan, okay? Okay, next step untuk bahan kering. Okay, dalam tu ada creamer, ada santan, ada susu, ada tepung jagung. Kita gaulkan semua, campurkan sekali bahan kering tu. Gaul je sampainya sebati, bergaul sebati. Seiring senada. Resipi ada dekat bawah, dekat link. Just copy and paste je. Dan jangan lupa tangga sebelah kanannya ada subscribe. Klik untuk Abang Keju. Thank you very much. Resepi ada dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Abang Keju untuk lebih video best-best untuk you all. Dan kita gaulkan, campurkan. Abang Keju hanya share resipi-resipi yang simple, mudah, bahan yang senang didapati. So, kita boleh try dekat rumah sendiri. Okay, pastikan ketulan tepung, susu, creamer, tepung jagung, santan tu sebati. Okay, siap. Okay, part ketiga. Campuran bahan kering tadi kita dah letak dalam satu bekas. Kita masukkan susu cair. Dan 70 gram gula apung caramel tadi yang kita dah buat first tadi, yang kita dah molah tadi awal tadi. Okay, kita mix sekejap. Bagi campuran larut sedikit. Okay, kita masukkan caramel gula apung. Okay,
Oke, okay, untuk yang tidak ada gula apung dekat tempat masing-masing tuh, macam orang Semenanjung ke, boleh guna gula Melaka pun boleh, tak ada masalah. Mendekat Sarawak, gula apung mana-mana ada jual. Kita pakai gula apung, okey. Jatuh pula. Okey, satu lagi paling penting, jangan lupa letak garam untuk melemakkan lagi rasa gula apung dan santan. Okey, kita guna mixer untuk blend cepat sikit. Blend sampai rata. Mixerkannya sampai sebati. Bagi semua kepulan-kepulan di kawan-kawan, coba lagi lah, tak ada lagi macam itu. Habiskan. Ini bersabar ni, sabar sekarang ini. Sama macam dalam lah. Okey, dah nak siap. 4 ke 4 kah? Okey. Kita blendkan fresh tea memberi. Kalau nak guna yang berry fresh tea, boleh juga. Pasal dia lebih ringan lah. Dia tahu dah nak lemak. Tapi abang keju dan guna susu agak banyak tepung tadi. Sama keju guna es krim mandari sahaja. Kami jangan tumiskan dia sampai susu kental. Jangan terlalu kental eh. Sebab kita nak buat es krim keju ni keju dia macam mousse. Okey, yang sebelah bahagian itu yang ada spatula, jangan lupa tapis. Okey, sudah siap. Okey, time ni kita tapiskan yang kita tengah pancung tadi. Tengok tu, masih ada ketulan nak. Ketulannya kita harus pecah-pecahkan, asingkan. Okey, kita blendkan sekejap. Adunan dua tu bercampur sekejap je. Kita scrapkan dengan spatula.
kita jas gaul guna spatula saja untuk memastikan kedua-dua bahan tadi bercampur dengan sekata. Okay, kita mau teksturnya macam dalam video, kita tengok cara dia macam kita buat mousse. Simple, tegau lagi sampai sebati. Selah bau gula pun sedap, nyaman, delicious. Okay, macam video tu dah siap. Okay, kita sediakan bekas dalam 6 biji lah, mana-mana bekas kita orang yang ada dekat rumah ya. Okay, kan tadi ada lebihan caramel. Kita buat seperti contoh first tu. Okay, kalau dekat rumah ada piping bag, boleh masukkan dalam piping bag. Kalau tak ada, just guna suntuk je lah, guna apa yang ada. Okay, kita letakkan caramel dekat bekas. Resepi ada dekat link dekat bawah video ini. Okay, dan jangan lupa klik subscribe and tekan tombol loceng untuk apa? Untuk kita orang tahu bila Abang Keju membuat video-video terbaru. Lepas itu kita gunakan sudu, kita just split-splitkan sahaja. Benda tu sekisah, kalau mau letak boleh, si letak pun boleh, tak ada masalah. Just ini sebagai hiasan sahaja, only for decoration, kata orang putih. Okay, sekali lagi. Okay, siap, kita masukkan krim tadi. Letaklah ikut mana yang anda suka, berapa banyak. Mau letak setengah kah, full kah, terpulang, semuanya terpulang kepada anda. Kalau ikutkan dalam resepi, dia boleh dapat dalam 6 bekas saiz sederhana. Kalau yang bekas kecil, mungkin boleh dapat lebih daripada 6, lebih daripada 10 mungkin. Mun semua letak bekas kecil-kecil, boleh sahaja letak ikan bekas yang besar sekali. Sebab ini Bang nak bagi orang lain juga menikmati ice cream cake yang super sedap, like mousse cake.
Okay, yang last step kita buat decoration sedikit, letak lebihan caramel, caramel pelapung tadi. Okay, boleh try ikut cara abang keju decoration, just simple-simple sahaja. Garis-gariskan sahaja. Okay, mun si ada piping bag guna sudu, just lorek-lorek macam tu pun boleh. Kita habiskan lebihan caramel. Jangan membazir, gula pun mahal yo. Kilo mengi lebih kah? Okay, kita lorekkan guna lidi atau apa-apa benda yang panjang lah. Okay. Si Sabah mau makannya. Sedapnya. Okay, siap. Untuk dapatkan texture es krim yang best dimakan, simpan dalam freezer semalaman. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Selamat mencuba.